Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul qadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Lahadrati nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa aladihi wa duriyatihi wa la jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bisalimiddin wa la jamil masyaikhina wa alimina jami' abaina wa ummahadina jadadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa uladina duriyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat sanha sahila asyala rabbil hamad bin ata ilah asakan dari wa ila asyikhina ya haji muhammad yunus wa ila jami masyakihi nafa'anallah bihim wa bi'ulum min fidarain syaudillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Wa la yadkhulu alayka al-ihmalu illa bi ihmalika an mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadkhulu lan ora mlebu alayka ing atase sira opal ihmalu anggur-angguran illa bi ihmalika angin kelawan oleh ninggalake sira an mutaba'atin nabi saking manut kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kamu akan menjadi orang yang ihmal, yakni kehilangan segala-galanya, tidak akan menjadi orang yang mulia, tidak akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat illa bi ihmalika, kecuali tersebut terjadi disebabkan adanya meninggalkanmu terhadap mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu mengikuti, kalau kamu tidak mengikuti kanjeng Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu akan menjadi orang yang celaka fi dunia wal akhirah. Tidak akan menjadi orang yang selamat apabila kita tidak mutaba'ah mengikuti kanjeng Nabi. Wala tahsululaka arifatu indallahi ta'ala illa bimutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsululan ora kasil apa arifatu derajat luhur indallahi ono sandingi Allah illa bimutaba'atin nabi angin kelawan anut marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mencapai arifah, derajat yang tinggi di sisi Allah, kamu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mutaba'ah, mengikuti kepada kanjeng Nabi. Bagaimanapun juga kita harus ittiba', iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh kanjeng Nabi, diteladankan oleh kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam. Wal mutaba'atu ta'anut lahu maring kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku ala kismaini ing atase rong panduman. Mengikuti kanjeng Nabi itu dalam dua hal, dalam dua kelompok besar, dalam dua pembagian, jaliyatin wa khafiyatin. Jaliyatin rupane perkara kang pertela,
wane kang bangsa pertelo wa khafiyatin lan kang bangsa samar. Mutaba'ah itibak sama Rasulullah itu ada dua macam, dakalannya itu perkara yang jelas dan ada dakalannya yang samar atau yang tidak nyata, tidak tampak. Fal jaliyah, maka mutaba'ah yang nampak kassalah wasiyam wasakah wal haji wal jihad bahari dhalik. Fal jaliyatu mengkote mutaba'ah kang bertilo iku kassalati kuyudini ngelakoni sholat wasiyami lan ngelakoni poso wazakati lan ngetoake zakat wal haji lan haji wal jihad lan perang waridhalik lan sa'liani mengkono-mengkono sholat siyam zakat haji lan jihad. Sedangkan mutaba'ah sama Rasulullah yang tampak, yang kelihatan, yang bisa terlihat adalah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lainnya. Nanti amalan dohir kita, nanti ibadah-ibadah yang kita kerjakan, termasuk pada siang hari ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ini merupakan bentuk ittiba kita, bentuk mengikutinya kita kepada kanjeng Nabi Muhammad, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan puasa Ramadan dan juga Rasulullah menyampaikan tentang kewajiban puasa Ramadan. Wal khafiyah antaqida al jamaah. Wal khafiyatu ta mutaba'ah kang samar. Nanti mutaba'ah mengikuti kanjeng Nabi yang tidak tampak iku antaqida yanto ngiyakinake sapa sira al jamaah ing kumpul sartane Allah, al jamaah ing kumpul sartane Allah fi salati kan dalam salat ira wa tadabbur lan angen-angen fi qiraatika ing dalam wacan ira wa tadabbur lan angen-angen fi qiraatika ing dalam wacan ira. Termasuk yang khafiyah, yang tidak nampak, jadi yang tidak terlihat, mutaba'ah sama Rasul yang tidak terlihat, yaitu antak takida al jam'ah fi sholatika. Kita berkeyakinan, beriktikad bahwasanya kita bersama dengan Allah di saat kita mengerjakan sholat. Jadi dengan mengerjakan sholat kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadap pada Allah, kita soan sama Allah, kita sedang bersama dengan Allah. Al-jam'u, jadi kita merasa keberadaan Allah. Ada maqam ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka, yaitu ketika kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka tanamkan seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Wa tadabbura fi qiraatika lan angen-angen fi qiraatan dalam wacan ira. Ketika kita membaca Al-Qur'an atau bacaan-bacaan salat kita, selalu kita renungkan maknanya, kita renungkan artinya, kita resapi dalam hati kita sehingga ada kekhusyuan di saat kita mengerjakan ibadah. Fa idza fa'alta at-ta'ah kas-shalah wal qira'ah walam tajid fiha jam'an wala tadabburan fa'lam anna bika maradan batinan min kibarin aw ujbin aw hari dzalik. Fa idza fa'alta mangkoin dalam nalikane nglakoni sapa sira at-ta'ata ing ngabukti marang Allah kas-shalati yudini shalat wal qira'ati lan maca Al-Qur'an walam tajid lan ora nemu sapa sira fiha ing dalam ta'at jam'an ing kumpul sartane Allah. Jam'an ing kumpul sartane Allah wala tadabburan lan ora angen-angen. Ya fa'lam mongko waru sapa sira. Annabika sak temene ku tetep kelawan ira maradon lara. Batinan kang batin ming kibrin nyatane saking sifat gumedhi. Aujubin utawa milang-milang baguse awak. Au hari dzalika utawa sak liyane mengkono-mengkono kibrin aujubin. Jika kamu mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat misalkan, kita bayangkan diri kita wal qiraah dan juga membaca Al-Qur'an, di mana di saat kita mengerjakan sholat, di saat kita membaca Al-Qur'an, di saat kita melakukan ibadah yang lainnya, kita tidak merasa kita sedang dilihat oleh Allah,
kita tidak merasa sedang memandang Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa bersama dengan Allah, wala tadabburan, dan tidak ada perenungan, tidak ada merenungkan, tidak ada menghayati terhadap apa yang kita baca. Fa'lam, maka ketahuilah, yang demikian itu merupakan sakit, ada sakit yang batin. Ada di batin kita ada sakit. Yang demikian itu adalah di batin kita ada sakit. Di batin kita ada sakit min kibrin, atau ada penyakit dalam hati kita yang berupa misalkan kesombongan ya, atau merasa diri kita lebih baik dari orang lain ya, ujub, kibir dan lain sebagainya. Jadi karena di hati kita punya sifat-sifat yang buruk ya, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang harus kita bersihkan. Hal tersebut mengakibatkan, menyebabkan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu ngambang ya. Ibadah kita itu tidak benar-benar menghadap pada Allah, tidak benar-benar merasa kepada Allah, merasa bersama dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Al-Quran yang kita baca nggih lewat begitu saja, tidak pernah kita tatabur, tidak pernah kita hayati apa yang kita baca. Ketidakmampuan kita untuk merasa diawasi oleh Allah, tidak mampuan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, itu penyebabnya adalah karena masih adanya penyakit-penyakit hati yang bercokol, yang ada dalam hati kita. Penyakit hati yang ada dalam hati kita, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita, mengakibatkan adanya ketidakmampuan kita untuk merasakan lazat, rasa nikmat di dalam ibadah yang kita kerjakan. Nikmat di dalam mengerjakan sholat, nikmat dalam baca Al-Quran dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Allah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi baril haq. Sa'asrifu, bakal ngengokake sapa ingsun. Ngengokake sapa ingsun. Aku memalingkan an ayati saking pira-pira ayat ingsun. Alladzina ing wong akeh yatakabbaruna kang padha gumedhe sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi baril haq iklan tanpa hak. Baril haqi kelawan tanpa hak. Allah firmankan dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan ayat-ayatku, aku akan memalingkan Al-Quran, isi daripada Al-Quran kepada orang-orang yang berbuat sombong di muka bumi. Baril haq, tanpa adanya hak. Jadi tidak ada alasan yang membenarkan orang untuk menyombongkan dirinya, maka sifat kesombongan tersebut akan menghalangi hatinya untuk memahami makna dari Al-Quran yang dibacanya. Fayakunu misaluka kal mahmum alladhi yajidu fi fammihi as-sukar murran. Fayakunu mongkono pemisaluka pepadan iroh kal mahmum iku yadini wongkang loro panas alladhi kang yajidu kang nemu sopa al mahmum fi fammihi dalam cangkeme al mahmum as-sukara ing gula nemu murran ingkang pahit. Murran ingkang pahit. Maka ketika kita tidak mampu untuk menanamkan, menghayati, mentadaburi makna-makna Al-Quran yang kita baca, meresapinya, dan juga sholat-sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, tidak terasa menyentuh hati kita. Ini ibaratnya seperti orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami sakit badannya, yang mana terasa pahit baginya ketika dia makan gula. Ketika dia berusaha untuk mencicipi gula yang sebenarnya rasa gula itu manis, namun terasa pahit di lidahnya karena dia orang yang sakit. Ibadah terasa enak, terasa nyaman, terasa menyenangkan. Tapi bagi orang yang hatinya kotor, maka itu menjadi hal yang sangat berat baginya. Suatu yang membebani, suatu yang dianggap sangat berat ya, sehingga dia tidak akan telaten, tidak akan sabar dalam mengerjakannya. Al-Quran yang dibaca tidak pernah menyentuh hatinya. Ini ibarat seperti orang yang sakit panas, yang mana dia akan merasakan rasa pahit terhadap gula yang sebenarnya rasanya manis.
Fal maksiatu ma'adduli wal iftikari khairum minat ta'ati mal isi wal istikbari. Fal maksiatu mongko utai maksiat ma'adduli saratane ino wal iftikari lan butuh marang Allah iku khairun luweh bagus minat ta'ati katimbang ibadah timbang ngabukti marang Allah mal izi saratane ngeroso mulya wal istikbari lan kumedih. Sebagaimana sampaikan dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah dalam hikmahnya kata-kata mutiaranya. Beliau sampaikan fal maksiat ma'dul wal iftikhar harun minat ta'ah minal malisi wal istikbar. Maksiat beserta dengan perasaan hina. Jadi kemaksiatan yang membuat orang itu merasa dirinya hina di hadapan orang, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu membutuhkan Allah. Merasa tidak mampu lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap anugerah Allah, berharap ridhonya Allah, berharap ampunan Allah sehingga dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang sombong, yang membuat orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih pantas untuk dimuliakan orang. Ada kesombongan, merasa mulia, merasa istimewa dengan ibadah yang dikerjakan. Jadi kemaksiatan yang menjadikan orang merasa dirinya telah melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang buruk, maksiat yang membuat orang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas dosa-dosanya di hadapan Allah dan selalu memohon ampunan pada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang bangga dengan taatnya, ketaatan yang membuat orang merasa pantas untuk dihormati orang lain dengan ketaatannya. Yang menjadi ukuran adalah endingnya, akhirnya seperti apa. Kalau memang menjadikan orang lebih baik kemaksiatan, maka lebih baik yang maksiat membuat orang menjadi baik daripada ketaatan yang membuat orang menjadi tidak baik. Kesombongan merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang harus dihindari, sehingga andaikan orang sombong walaupun dia taat, ketaatannya tidak dipandang oleh Allah. Ketika maksiat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, namun jika itu akan mengantarkan orang akan menjadi yang lebih baik karena mau bertobat pada Allah, lebih baik orang yang maksiat yang mau bertobat daripada orang yang taat yang membanggakan ketaatannya. Yang lebih baik lagi adalah orang yang taat yang senantiasa merasa hina, senantiasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut kalau dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, senantiasa berharap pada Allah agar Allah mencurahkan anugerahnya, mencurahkan rahmatnya kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, qala dawu sapa Allah Gusti Allah ta'ala kalimulur sapa Allah. Hikayatan krana aran critakake ngan Ibrahim saking Nabi Ibrahim Al-Khalili kang dadi kekasih alaihi wa ala nabiyina afdhalus sholati wa tammu taslim. Alaihi muqaddatab ing atase Nabi Ibrahim wa ala nabiyina ing atase nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati utamane rahmat ta'zim wa tammu tasalam lan luweh sampurnane rahmat salam. Sebagaimana yang difirmankan Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampaikan faman tabi'ani fa innahu minni. Faman mengkote sapan wangku tabi'ani anut sapaman ing ingsun fa innahu mengkostune man iku minni saking gulungan ingsun. Barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk bagianku. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang aku lakukan, maka dia termasuk bagianku. Itu termasuk orang yang akan bersamaku. Famabhumu halda, mengkote mafhumi kikilah, faman tabi'ani fa'innahu minni iku annaman sa'temeni wong, lam yattabi'hu kang ora manut sopoman ing Nabi Ibrahim. Iku yang laisa, iku laisa ora ono sopoman, ora ono iku minhu gataking gulungani Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan barang siapa yang mengikuti maka termasuk golonganku, berarti barang siapa yang tidak mengikuti kepada Nabi Ibrahim maka tidak termasuk golongannya Nabi Ibrahim.
Oke, kalau kita mengikuti kanjeng Nabi, nantinya kita akan bersama dengan kanjeng Nabi. Kalau tidak mengikuti kanjeng Nabi, maka tidak akan bisa bersama dengan kanjeng Nabi. Waqala Allah Ta'ala, waqala dawu sapa Allah Ta'ala, hikayatan krono aren critakake annuhin saking Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyinal Mustofa askas salati wassalam. Alaikum kau tetap ingat tasbih Nuh wa ala nabiyina ngatasi Nabi kita al Mustofa kang den pilih askas salati telwe bagus-bagus rahmat ta'zim. Wassalam robo keselamatan. Dawipun Allah innabni min ahli, yang menceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh, innabni satune anak ingsun Nabi Nuh, iku min ahli saking ahli ingsun. Sesungguhnya anakku ini termasuk dari keluargaku, wahai Allah, selamatkanlah Kan'an. Di mana Kan'an pada saat itu akan tenggelam dengan adanya banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh ingin anaknya selamat. Nabi Nuh mengatakan pada Allah bahwa dia adalah keluargaku, dia adalah anakku. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fa'ajabahu, mongkon jawab sapa Allah ing Nabi Nuh. Fa'ajabahu, mongkon jawab sapa Allah ing Nabi Nuh, biqolik lan dari Allah Ta'ala. Allah dawuh, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun khairu sholih. Qala dawuh sapa Allah ya Nuhu hi Nabi Nuh, innahu setuhuni ibnaka iku laisa ora'ono sapa ibnaka, iku min ahlika saking ahli ira. Innahu satune ibnaka iku amalun khairu sholih. Ku amalun nglakoni penggawean. Ku amalun penggawean khairu sholihin kang ora bagus. Khairu sholihin kang ora bagus. Sesungguhnya Allah sampaikan wahai Nabi Nuh, Allah katakan wahai Nabi Nuh, engkau sesungguhnya dia bukanlah ahlimu. Walaupun secara nasab dia adalah anakmu, namun karena dia tidak berbuat seperti yang kamu lakukan, dia tidak mengikuti apa yang kamu contohkan, ya, maka dia tidak termasuk sebagai ahlimu. Innahu sak temene panyuwunan ira ing ingsun kelawan selamete anak ira, ngoten niku. Lemanane innahu. Ya. Innahu sak temene penyuwunan sira ing ingsun kelawan selamete anak ira, amalun harus sholih. Amalun penggawian harus solihin kang ora bagus. Sesungguhnya permintaanmu untuk memberikan keselamatan kepada anakmu bukan merupakan perbuatan yang baik. Tidak perlu kamu meminta keselamatan anakmu karena anakmu sebenarnya bukanlah keluargamu ketika dia tidak mengikuti apa yang kamu lakukan. Tidak menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mutaba'ah tajalu at-tambik kana juz'un minal matbu'. Dengan demikian kita simpulkan fat mutaba'atu mangkote manut iku tajalun dadi ake pemutaba'ah at-tabi'a ing wong kang manut kana kaya sedune tambi iku juz'un dadi juz nal matbu'i saking wong kang denut wa ing kana senajan ana sapa tambi iku ajnabian wong liya karena mengikuti karena mutaba'ah karena mengikuti maka orang yang mengikuti itu dijadikan seolah-olah bagian daripada orang yang diikuti walaupun dia adalah orang lain walaupun bukan keluarganya namun akan digolongkan dalam keluarganya karena mengikuti orang yang diikuti ka Salman Al-Farisi seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu liqali qradawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi dawuhkan Salmanu minna ahlal baiti Salman ta Salman iku minna saking gulungan ingsun Alal baiti akhusu alal baiti. Alal baiti nantantoni sapa yang sun ahli bait. Ahli baiti kanjeng Nabi. Salman termasuk keluargaku. Salman termasuk ahli baitku. Ini yang disampaikan kanjeng Nabi kepada Salman Al-Farisi. Padahal Salman bukanlah keluarga secara nasab bagi kanjeng Nabi. Wa ma'lumun laiku kenawaruan. Anna Salman nautai setuhunai Salman. Iku min ahli Farisa saking ahli negara Faris. Walakin bil muttaba'ati. Tetapi kelawan manut kala dawuh sapa kanjeng Nabi anhu saking Salman ta'liman krana are mulang karena Salman selalu mengikuti apa yang dicontohkan kanjeng Nabi maka Salman dianggap oleh kanjeng Nabi seperti keluarganya sendiri fakama anan mutaba'ah tusbitu al ittisal kadzalika adamuha tusbitu al infisal fakaan fakama annal mutaba'ata mongko kaya-kaya oleh setuhune manut mengikuti, ini kewajiban
untuk mengikuti kanjeng Nabi nggih tema kita. Wa kana muttaba'ah, maka sebagaimana mengikuti itu tusbitu al-ittisal, akan menjadikan pertemuan, akan menjadikan dua perkara menyambung di kanjeng Nabi dengan Salman Al-Farisi. Sebenarnya tidak ada ikatan darah, namun dikarenakan Salman Al-Farisi orang yang taat terhadap apa yang didawuh-dawuhkan oleh kanjeng Nabi, maka hubungan itu sangatlah erat. Hubungan sangat erat, seperti guru dengan murid. Tidak ada hubungan darah, namun karena si murid selalu taat sama gurunya, maka ada ittisal, ada persambungan, ada ikatan kuat antara guru dan murid. Wa kadzalika adamuha, kadzalika yang mengkontus spiritual ittisal, adamuha te uranane mutaba'ah. Ketika tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti, iku yusbitu netepake apa adamuha al infisola ing dadi pisah. Ketika tidak mengikuti, ya, melakukan apa yang diinginkan sendiri, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kaitannya dengan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ittiba sama Rasul, kita memiliki cara sendiri dalam beribadah kepada Allah, maka terjadilah infisal, pisah, kita akan tidak bisa bersambung dengan kanjeng Nabi, tidak bisa berkumpul dengan kanjeng Nabi, kita akan berpisah dengan kanjeng Nabi. Kalau kita berkumpul dengan kanjeng Nabi, kita akan ditempatkan di surganya Allah. Namun apabila kita berpisah dengan kanjeng Nabi, putus hubungan kita dengan kanjeng Nabi, maka kita akan berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa ittiba dengan Rasulullah, apapun yang diajarkan Nabi, apapun yang dicontohkan Nabi, senantiasa kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya kita selamat fi dunya wal akhirah. Demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina lansanallah fi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Hanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.